A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, adakah patut kamu menyangka bahawa kami, bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum sampai bagi kamu ujian dan cubaan sebagaimana yang telah berlaku kepada orang yang terdahulu daripada kamu? Mereka, orang terdahulu, telah ditimpa kepapaan, serangan penyakit serta digoncangkan hingga Rasul dan orang-orang beriman berkata, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wal'aqibatu lil-muttaqin wala udwana illa ala zalimin wassalatu wassalam ala rasul amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzukna fahma wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para tetamu yang saya muliakan, para penonton program Tanya Ustaz TV9, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Untuk pengetahuan para penonton program Tanya Ustaz, tetamu yang bersama-sama saya dalam program Tanyalah Ustaz pada kali ini, mereka terdiri pada NGO Kawasan Rukun Tetangga Taman Merdeka Batu Berendam Melaka. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang ke program Tanya Ustaz TV9. Ya, mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan juga kebersamaan para penonton dalam program ini senantiasa berada dalam rahmat Allah dan riayahnya, yakni berminat Allah Subhanahu Wa Taala sehat wal afiat, ya, bahagia, ya, dunia dan akhirat. Suka saya ingin nyatakan bahawa apabila Allah melanjutkan usia kita, bererti Allah menghendaki kita melakukan dua perkara. Pertama, mengemaskan segala amal ibadah kita. Yang kurang kita tambah, yang tak sempurna kita betul, kita perbaiki. Dan yang kedua, supaya kita berusaha membersihkan diri kita daripada segala dosa dan kesalahan. Dalam kehidupan seorang Muslim mukmin, kita takkan terlepas dari tiga perkara. Ya, ingat ya. Pertama, ya, mendapat nikmat kurnia Allah, maka perlulah kita bersyukur. Yang kedua, terkena ujian Allah, maka perlulah kita bersabar. Dan yang ketiga, sebagai insan biasa, kita tidak maksum, maka tentu atau sudah pasti kita terlibat dengan dosa dan kesalahan. Sebagaimana yang sebutkan Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun.
Semua keturunan anak cucu Nabi Adam bersalah. Maksudnya buat dosa dan kesalahan. Sebaik-baik orang dosa dan bersalah ialah bertobat daripada segala kesalahan-kesalahannya. Semoga kita termasuk dalam golongan at-tawabin, ya, orang yang sentiasa bertobat kepada Allah, sentiasa beristighfar, mohon ampun Allah Subhanahu taala di atas segala dosa dan kesalahan kita. Itulah yang semestinya kita lakukan dalam kehidupan ini. Mendapat nikmat kita bersyukur, terkena musibah kita bersabar, bila rasa melakukan dosa hendaklah segera bertaubat. Dalam sebuah hadis sahih, Al-Khabbat bin Al-Arath menceritakan, kami pernah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, kenapa Tuhan tidak terus memohon pertolongan dari Allah untuk kami? Mengapa Tuhan tidak berdoa untuk kami? Okey. Hal ini berlaku ketika umat Islam berada dalam keadaan yang cukup kritikal, berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang senantiasa menyakiti, menimbulkan berbagai-bagai bencana dan kesusahan. Sehingga ada di kalangan mereka yang rasa tidak sabar, ya, dan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau macam ini tak sanggublah. Kita ingat masuk Islam senang, rupanya dah jadi begini. Kenapa Tuhan tidak berdoa saja kepada Allah? Mohon kita diberikan perlindungan dan diberikan keselesaan. Kenapa Tuhan tidak berdoa saja untuk kami, ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In man kana qablakum kana ahduhum yud'u min syar ala ra'sih fa yakhlusu ila qadamaihi la yusarrifuhu dhalika an dinihi wa yamshutu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa azmihi la yasrifuhu dhalik an dinihi thumma qala wallahi la yutamanna Allahu hadzal amr hatta yasiru rakibu min san'a ila hadramaut la yakhafu ila Allah wa zi'ba ala ghanamih walakinakum qaumun tasta'jilun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita rujuk dalam tafsir Ibnu Kathir, ya, jawapan Rasulullah ini, ya, apa maksudnya? Apa Nabi kata? Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, ada di antara mereka, ya, yang digergaji pada tengah-tengah kepala. Allahu Akbar, subhanallah. Hingga terbelah. Badan dia belah dua. Ya, terpisah dua belah kakinya. Namun hal itu tidak sedikit pun menggugat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah tidak memalingkan diri mereka dari agama. Dan juga ada yang tubuhnya disikat dengan sikat besi sampai terpisah daging dari kulit, terpisah kulit dari tulang, sampai daging daripada tulang. Namun hal itu tidak menjadikan mereka berpaling dari agama mereka. Seterusnya, baginda bersabda, Allah benar-benar akan menyempurnakan perkara agama sehingga orang berkendaraan daripada San'a menuju ke Hadramaut. Ini maksud di Yaman, ya. Kalau mereka yang pernah pergi ke Yaman, San'a ke Hadramaut, tidak merasa takut dalam perjalanan mereka kecuali mereka yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hanya khawatirkan serigala akan menyerang kambing-kambingnya. Tetapi, ya, mereka tetap, ya, berada dalam suasana yang tenang dan tidak ada sedikit pun kebimbangan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru kena sikit dah tak tahan. Nabi kata orang dulu kena gergaji belah badan, terpisah dua kaki. Ada yang kena sikat badannya sehingga tanggal daging daripada tulang belulang. Namun mereka tetap istiqamah dengan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentulah Allah tidak akan mensia-siakan mereka yang bersikap seperti itu
tentulah tempat mereka dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita kena rehat dulu. InsyaAllah kita akan jumpa selepas ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya muslimin sallu ghafur syakurun wadud qayyumun ra'uf. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT yang mengundingkan kepada kita untuk terus istiqamah berada dalam program Tanya Ustaz dengan tajuk Ujian Siri Kedua. Terima kasih kerana terus setia bersama-sama dengan program ini, khususnya bagi penonton di rumah atau di mana saja siaran ini dapat ditonton. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita ingin menjemput para tetamu di studio untuk mengemukakan soalan. Ya, mudah-mudahan dengan soalan itu akan dapat menambahkan ilmu bagi tajuk yang sedang kita bincangkan pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Hajar Rohana binti Abdul Samad dari KRT Taman Merdeka Batu Belendah Melaka. Saya ingin mengajukan, apakah ujian Allah terhadap kaum Bani Israel diambang kelahiran Nabi Musa alaihi salam? Alhamdulillah. Terima kasih Puan Hajah Rohana Abdul Samad yang bertanya, apakah bentuk ujian Allah terhadap kaum Bani Israel diambang kelahiran Nabi Musa alaihi salam? Tentu kita ingat ya bahawa Nabi Musa diutus pada kerajaan Firaun yang memerintah Mesir. Dan pada ketika itu kaum Bani Israel yang datang ke Mesir ya semasa berlaku wabak kemarau, dan pada masa Nabi Yusuf AS selepas baginda dilepaskan daripada penjara atas fitnah ya Zulaikha yang merangsang ya baginda supaya melakukan perbuatan zina, namun baginda menolak kerana alasannya ialah takutkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kedatangan kaum Israel ya ke bumi Mesir sebagai memohon bantuan setelah kemarau melanda negara mereka, negeri mereka, dan mereka terus tinggal di Mesir, dan di Mesir mereka menjalani kehidupan dengan penuh penderitaan, dihina dan sebagainya. Okey. Dikatakan telah berlaku pada suatu ketika Firaun adalah nama raja-raja yang memerintah Mesir, iaitu Firaun ada mengatakan Ramses yang keempat ya telah bermimpi dengan mimpi yang sangat merisaukannya, iaitu ia mimpi melihat api keluar dari Baitul Maqdis, kemudian api itu masuk ke rumah orang-orang Kipti di Mesir, kecuali rumah kaum Bani Israel. Dia bertanyalah apakah takbir mimpi itu. Ya. Dan akhirnya dia dapat menemui suatu jawapan bahawa kerajaannya akan lenyap dan binasa di tangan seorang lelaki yang berasal dari kalangan Bani Israel. Dikatakan juga ada laporan yang mengatakan bahawa Bani Israel sedang menunggu-nunggu akan kelahiran seorang bayi lelaki di antara mereka. Dengan itu mereka akan dapat meraih kekuasaan dan kedudukan tinggi di Mesir. Inilah yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang membahas tentang fitnah. Ya, sejak saat itu Fir'aun telah mengeluarkan arahan. Yudhabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ya, mereka atau Fir'aun memerintahkan ya supaya anak lelaki yudhabihun abna'akum
wa yastahyuna nisa'akum, ya, supaya anak laki-laki yang lahir setelah mimpi itu berlaku hendaklah dibunuh hidup-hidup, dan yang perempuan dibiarkan hidup. Ini bukan satu ujian yang besar, bunuh, Allahu Akbar, ya, tapi dah arahan, ya, maka berlakulah, ya, aktiviti mengesan. Mana saja wanita yang melahirkan anak, cek tengok, kalau lelaki bunuh. Namun berlakulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Musa atau Nabi Musa alaihissalam dilahirkan. Ibunya amat bimbang kalau kelahiran itu dapat dicium, dihidu oleh pastinya penguasa-penguasa kerajaan Firaun. Pasti dia akan dibunuh. Dan sememangnya katakan penguasa Firaun telah datang ke rumah ibu Musa. Tidak ada jalan lain bagi ibu Musa selain pada meletakkan Musa yang masih baik ketika itu dalam oven, istilah sekarang tempat pembakar roti. Dan setelah mereka dan menyatakan tidak ada bayi yang lahir di sini, dan lepas itu ibu Musa telah memasukkan Musa ke dalam kotak kerana dihanyutkan dalam sungai Nil. Yalah, manalah tak redam macam seorang ibu. Ya. Okey. Masa itu Musa belum dinamakan Musa. Dan dikatakan kotak ini hanyut dan sungai Nil sangkutlah ke pokok dan sampai ke tempat permandian. Apa ni, putri-putri atau pengasuh-pengasuh, pengayang-dayang istana Fir'aun. Lalu diadukan hal ini kepada Fir'aun, ya, dan Fir'aun dengan cepat mengatakan, bunuh saja dia. Kata isteri Fir'aun, jangan bang, kita pun tak ada anak. Apakah, ya, kita perlu bunuh dia? Kita bela saja di rumah kita. Kita didik dia elok-elok. Sudah pasti dia akan ikut kata kita. Yalah, kalah juga Fir'aun dengan isteri dia. Biasalah, ya. Okey, akhirnya Musa dibesarkan dalam istana Fir'aun. Ya. Okey. Tengok ya, kehendak Allah berlaku. Orang yang amat ditakuti oleh Fir'aun sebenarnya berada di rumah dia sendiri. Tengok, ini kerja Allah. Kerja Allah. Dan sampailah ke peringkat akhirnya, ya, Nabi Musa terlibat dalam satu pergaduhan, terlibat dalam satu pembunuhan yang dibunuh bangsa Kipti. Nabi Musa melarikan diri. Panjang ceritanya lah, kita tak ada ruang untuk kita bercakap di sini. Sampailah dia lari ke apa, berjumpa dengan puteri Nabi Syuaib, kemudian berkahwin dengan puteri Syuaib, kemudian diperintahkan balik semula ke Mesir dan diutus oleh Allah sebagai rasul untuk menemui Firaun. Okey, so penghinaan, ya, yang dilakukan oleh kerajaan Firaun terhadap kaum Bani Israel ialah menyembelih anak lelaki dan membiarkan anak perempuan hidup. Namun kuasaan Allah dengan ujian itu, akhirnya Musa muncul di tengah-tengah kerajaan di Mesir dan berjaya menyelamatkan kaum Bani Israel dan berjaya membawa kaum Bani Israel keluar pada bumi Mesir. Walaupun mereka kemudian dikatakan tersesat di padang Altih selama 40 tahun. Namun begitu, ya, Nabi Musa berjaya menyelamatkan mereka setelah mereka berjaya melepasi atau melalui laut, ya, merah, dengan hanya bila Allah mengatakan pukulkan tongkat kamu dalam laut, akhirnya laut itu terbelah dua dan Nabi Musa bersama kaum pengikutnya terus menyeberang, dan Fir'aun yang mengejar di belakang kemudian turut sama mengejar Nabi Musa, dan Allah perintahkan supaya tongkat dipukul semula, air bertumbung semula, dan Fir'aun mati lemas di laut tersebut. Itulah kisahnya, ya, ujian penghinaan, ya, yang berlaku kat kaum Israel di ambang kelahiran Nabi Musa AS. Wallahu alam. Okey, ada soalan lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Major Besar Abdul Syukur bin Nasruddin ingin menyoal soalan seperti berikut. Di antara ujian nikmat harta benda dengan ujian musibah, mana satukah yang lebih berat? Okey. Terima kasih tuan. Tuan Major, ya, Alhamdulillah Besar, ya. Di antara ujian nikmat harta benda, ya, dengan ujian musibah, mana yang lebih berat? Ya. Ujian Allah melalui nikmat kesenangan dan kekayaan serta pangkat kebesaran sebenarnya lebih berat daripada ujian kesusahan atau kesakitan.
Ya. Kerana ada di antara insan yang gagal dalam ujian itu, apabila Allah memberikan harta atau pangkat atau kedudukan, sebagaimana yang tersebutkan tadi, ya, menjadi istidraj dan mereka gagal mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, akan datang suatu zaman pada umatku bahawa mereka sangat suka lima perkara dan lupakan lima perkara. Pertama, mereka sukakan penghidupan dunia. Lalu, mereka melupakan kematian. Sedangkan setiap insan mesti akan merasai mati. Ya, suka mati-mati, tak nak mati pun mati. Takut mati pun mati, berani mati pun mati. Tak nak mati pun mati, nak mati pun mati. Ya? Seolah-olah mereka lupa kematian. Mereka suka dunia dan melupakan akhirat. Ya? Mereka sukakan harta kekayaan tetapi lupa kepada yaumul hisab, perhitungan. Mereka suka rumah-rumah besar tapi mereka lupa rumah sunyi, iaitu kubur. Ya? Mereka sukakan pada makhluk dan lupa kepada Khalik. Okey. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW telah bersabda, la tazulu qudama ibn Adam inda rabbih hatta yus'ala an arba'ati asya'. Tidak bergerak lagi dua tapak kaki anak Adam di sisi Tuhannya melainkan soal, disoal terlebih dulu empat perkara. Pertama, umur yang Allah beri kat dia diguna untuk buat apa? Yang kedua, tenaga mudanya digunakan untuk tujuan apa? Yang ketiga, harta yang dia dapat dari hartanya, di mana dapat dan ke mana dia dibelanjakan? Yang keempat, ilmunya, dia buat apa dengan ilmunya? Itu akan disoal terlebih dahulu. Nampak masa kita ya, untuk berehat buat sementara. Ya, insyaAllah kita akan terus bersama dengan program ini selepas ini. Terima kasih. Hakimun matin manna rahmanun fattah ghaffar ya mu'mini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita masih diberikan keselesaan ya untuk terus sama dengan program ini. Insyaallah ada manfaatnya untuk menambah ilmu untuk kita sama-sama dapat beramal. Okey, kita masih ada soalan-soalan yang perlu dikemukakan. Dan saya ingin menjemput para tetamu saya di studio untuk meneruskan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maizan Mat Yunan ingin menanyakan satu soalan kepada Ustaz. Apakah hikmah di sebalik ujian Allah? Terima kasih Tuan, Tuan Mizan. Ya, apakah hikmah di sebalik ujian Allah? Dan kita tadi dah diberitahu bahawa setiap insan di kalangan kita tidak ada yang terlepas daripada terkena ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bagaimana mereka atau sikap mereka terhadap ujian tersebut, ridha, sabar atau sebaliknya. Okey. Sebenarnya di antara hikmah di sebalik ujian Allah atas hamba-hambanya, selain daripada untuk menguji keimanan mereka, sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hasiban nas ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, Al-Ankabut ayat 2. Juga bertujuan memiliki kesedaran agar jangan sampai ada orang yang terus menerus dalam kelalaian. Semaknanya dengan ujian itu merupakan satu teguran atau peringatan atau amaran. Kita sedang bawa kereta dengan laju, nampak ada amaran tu. Okey, kita akan reduce kelajuan kita. Kita tahu kalau terus degil dengan kelajuan tu mungkin terpaksa menghadapi saman. Ya, saman dunia boleh selesai, kita boleh bayar. Tapi saman Allah buruk padahnya. Ya, di hari akhirat nanti. Ya. Mungkin kerana kesibukan dan sebagainya,
selain bertujuan mendidik jiwa insan agar sentiasa bersabar dan ridha terhadap qada qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah diskusi sebagaimana yang disebutkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yarda ala qada'i falyabhath rabban siwaya falyakhruj min tahti sama'i." Maksudnya, barang siapa yang tidak bersyukur atas segala nikmat yang telah aku kurniakan kepadanya dan tidak bersabar atas bala yang aku timpakan, atau tidak sabar atas ujian yang aku kenakan atas dirinya atau keluarganya atau pekerjaannya, walam yarda ala qada'i, dan tak ridha dengan kadar Allah Subhanahu wa taala. Apa Tuhan kata? Falyabhath rabban siwaya. Carilah Tuhan selain daripada aku. Paina tasabun. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Tuhan kata, okey. Diberi tak nak syukur. Diuji tak nak sabar. Dengan kadar tak ridha. Ya? Cari Tuhan selain daripada aku. Mana ada Tuhan selain daripada Allah? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan paling dahsyat lagi apa Tuhan kata? Fal yakhruj min tahti samai. Keluarlah kamu daripada berteduh di bawah langitku. Allahu Akbar. So ini sebagai satu cabaran Allah. Ya, diberi tak syukur, diuji tak sabar, tak ridha dengan kadar-kadar. Ya. Jadilah Tuhan aku dan jangan lagi berteduh, bernaung di bawah langitku. Termasuk dengan memanfaatkan kesemua yang ada di bumi ini. Sebab kesemua yang ada di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selain pada itu, ujian juga bertujuan menghilangkan penyakit hati seperti angkuh, sombong, riak, suka membesarkan diri. Ya. Lebih-lebih lagi setelah mempunyai kedudukan, mempunyai jawatan, pangkat dan sebagainya. Ya, kata ahli hukama, seseorang insan tidak akan menundukkan kepala kecuali pada tiga perkara. Pertama, terkena penyakit. Kata doktor, dia kena kanser, stage 4. Hanya tunggu masa saja lagi untuk menerima musibah kematian. Ya. Contohlah, itu contoh. Atau sakit jantung, atau sebagainya. Atau jatuh miskin, bankrupt. Ya? Atau berlaku kematian. Dia kata manusia tak akan tunduk, menundukkan kepala kecuali terkena tiga macam ni. Terkena penyakit, jatuh miskin, dan berlaku kematian. Atas diri keluarganya, atau atas dirinya. Wallahu'alam. Okey, seterusnya kita masih ada masa lagi untuk pertanyaan seterusnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Hashim bin Umar daripada kumpulan Rukun Tetangga Taman Merdeka Batu Benda Melaka, ingin mengukakan soalan pada Ustaz. Benarkah harta dan anak pinak juga adalah ujian Allah? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Haji Hashim Umar yang bertanya, benarkah harta dan anak pinak juga adalah ujian Allah Subhanahu wa taala? Mari kita rujuk firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah At-Taghabun ayat 15. Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kamu dan anak penak kamu hanyalah cubaan atau ujian bagimu. Di sisi Allah ada pahala yang besar. Maksudnya, bahawa harta benda dan anak penak ia menjadi bahan ujian Allah atau cubaannya ke atas hamba-hambanya. Kerana dengan ujian itu Allah mengetahui siapakah hambanya yang taat dan sebaliknya, siapa pula yang derhaka
ya, dan dikatakan bahawa pada hari kiamat kelak ada pahala yang besar yang sedang menantinya. Jangan lupa, anak dan harta adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kepada seseorang. Maka kerana itu, amanah ini hendaklah dijaga, ya, supaya anak yang lahir dalam keluarga kita, ya, mendapat didikan yang sebaiknya, yang menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan anak-anak yang mendatangkan masalah kepada ibu bapa atau kaum keluarga. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, dan ayat ini selalu dibaca setiap hari Jumaat oleh imam salat Jumaat. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Jangan sekali-kali kamu dapat dilalaikan kerana semata-mata kerana anak-anak kamu atau kerana menguruskan harta kamu daripada mengerti Allah. Sesiapa yang berpangai semacam itu, dia adalah orang yang rugi. Ya. Oleh kerana itu, hendaklah kita berhati-hati dalam menguruskan harta benda, dan kita mengetahui hak kewajiban atas harta benda yang kita miliki, zakatnya dan sebagainya. Begitu juga kewajiban kita atas anak-anak yang telah Allah anugerahkan kepada kita, supaya anak-anak itu akan membawa kebahagiaan kepada kita dunia dan hari akhirat. Wallahu a'lam. Okey, ada lain soalan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Khatijah binti Muslim dari Taman Merdeka Batu Berendam. Ingin menanya, benarkah ujian paling hebat bagi seorang lelaki adalah godaan kaum wanita? Masya Allah. Benarkah ujian yang paling hebat bagi seorang lelaki adalah godaan kaum wanita? Tidak memuliakan seorang wanita melainkan lelaki yang mulia. Tidak menghina seorang wanita melainkan lelaki yang hina. Itulah kata-kata hukama. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan tentang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini indah dan manis. Maksudnya menyeronokkan dan mengembirakan. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kamu wakil bagi menguruskan apa yang ada padanya. Maksudnya khalifah di bumi Allah. Manusia Allah jadikan sebagai khalifah di bumi Allah. Allah telah mengisytiharkan ketika Allah mengatakan kepada para malaikat semasa Allah nak mencipta Nabi Adam SAW, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya, ya, aku, kata Allah, nak menjadikan manusia atas muka bumi ini sebagai khalifah, iaitu yang menguruskan apa yang ada di atas muka bumi ini. Maka dengan itu, ia yang Allah sentiasa memerhatikan keadaan kamu dalam menjalankan urusan itu. Oleh itu, hendaklah kamu menjaga diri dari keburukan yang disebabkan oleh dunia. Maksudnya, janganlah kamu terlalu terpengaruh dengan dunia sehingga kamu melupakan kewajiban akhirat. Khasnya oleh perempuan, kerana sesungguhnya fitnah ujian yang mula menimpa kaum Bani Israel adalah berpunca dari orang-orang perempuan. Hadis riwayat Muslim. Okey, nampak kita kena rehat semula. Ya, insya-Allah saya akan sambung jawapan saya selepas ini. Manna rahmanun fattah ghaffarun tawwab razzali raqibun mujib. Okey, alhamdulillah kita teruskan jawapan bagi soalan tadi, merujuk kan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Baginda bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa. Tidak ada suatu fitnah bencana yang lebih besar bahayanya selepas wafatku terhadap kaum lelaki selain daripada fitnah yang berpunca daripada kaum perempuan.
Ini tidak bertujuan sekali-kali untuk menghina orang perempuan. Allah menjadikan pasangan lelaki dengan perempuan. Cuma ada ketikanya bermacam-macam bentuk godaan, ujian yang datangkan oleh perempuan, di mana yang berlaku pada Nabi Yusuf AS. Itu tidak dinafikan. Oleh kerana itu, Allah SWT memerintahkan agar orang yang inginkan keselamatan dunia dan akhirat hendaklah melengkapkan diri dengan iman dan takwa kepada Allah SWT. Kerana sifat takwa itulah yang dapat mempengaruhi segenap perasaan dan tingkah laku untuk menghadapi cabaran hidup di dunia ini. Apa saja bentuk cabaran, insyaAllah kalau didepani dengan iman dan takwa, insyaAllah kita mampu bertahan dan tidak mudah untuk dipesongkan. Wallahualam. Okey, lain-lain soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Puan. Saya Puan Zubaidah binti Sama'i, ingin kemukakan kepada Ustaz. Benarkah tiada seseorang pun, seorang insan pun terkecuali daripada ujian Allah? Terima kasih Puan Zubaidah Sama'i. Ya, benarkah tiada seorang insan pun di dunia terkecuali daripada ujian? Tadi kita dah berkali ada sebut tentang hal ini. Walau bagaimanapun, ya, mari kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 2 dan 3. Allah berfirman, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahu azim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitis air mani yang bercampur, yang kami hendak menguji dengan perintah dan larangan, kerana itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ya. Nutfatin amsyad, kata Ibn Abbas, ialah air mani lelaki dan air mani perempuan yang seterusnya dengan pencaburan melalui akad yang akad nikah yang mengikut syariat, pencaburan suami isteri yang dihalalkan, lahirlah zuriat, dan dengan zuriat itu akan juga berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kematian anak, keguguran masa kandungan, kelahiran sebelum mati, sakit dan sebagainya. Ada juga yang cacat. Ada juga dah jadi, bila dah besar jadi nakal dan sebagainya. Kita bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim SAW dapat anak, lepas tu datang perintah Allah, sembelih anak tu. Allah mengatakan, Inna hadzal wal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah menyembelih anak oleh Allah, tak Nabi Ibrahim, tak anaknya, adalah ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bidzim azim, lalu kami gantikan penyembelihan itu dengan seekor kibas yang besar. Allah hanya beritahu ini hanyalah ujian semata-mata, tapi ujiannya masya-Allah sampai ke peringkat tidak mampu orang yang setara dengan kita dapat menghadapi suasana yang begitu hebat. Wallahu alam. Okey, seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ban. Saya Halimah Makdun daripada KRT Taman Merdeka Melaka. Saya ingin mengajukan satu soalan pada Ustaz, iaitu siapakah di antara Rasulullah yang paling banyak menerima ujian Allah? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Puan yang bertanya, siapakah di antara Rasulullah yang paling hebat, paling banyak menerima ujian Allah? Ya, sejarah telah menunjukkan bahawa di antara Rasul yang paling banyak menerima ujian Allah ialah Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub alaihissalam, kata ulama tafsir dan tarikh, baginda Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang yang asalnya kaya raya, memiliki harta yang banyak termasuk binatang ternakan, hamba sahaya, tanah yang luas, ya, di satu tempat yang bernama Al-Bataniyah di negeri Huran. Ya, begini juga memiliki anak dan keluarga yang ramai. Kemudian baginda berhadapan dengan ujian Allah. Kehilangan kesemua anaknya yang amat disayangnya dengan mati seorang demi seorang. Kemudian baginda menghidap penyakit kronik. Dikatakan seluruh tubuh badan baginda terkena penyakit kulit, sehingga tidak ada yang tidak rosak. Malah penyakit itu masuk ke dalam badan kecuali lidah dan hati. Kerana lidah baginda selalu zikrullah dan hati tempat menyimpan iman. Kaum kerabat menjauhkan diri. Malah isterinya juga menjauhkan diri.
Namun baginda menghadapi semua ujian tersebut dengan penuh sabar, ridha dan berkeyakinan bahawa semua itu adalah ujian Allah, tentunya mengandungi pelbagai hikmat. Hal ini diceritakan dalam Al-Quran melalui surah Sad ayat 41 dan 44. Wadhkur 'abdana Ayyub iznada rabbahu anni masana syaitan binusbin wa adzabin urqut birijlik hadha mughtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Dan seterusnya. Dan ingatlah peristiwa hamba kami Ayub ketika ia berdoa merayu kepada Tuhan dengan berkata, sungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan hasutan semasa aku ditimpa kesusahan dan menderita penyakit. Ya, syaitan bisik telinga, Tuhan tak sayang kamu, Tuhan uji kamu penyakit, anak kamu mati, buat apa kau nak taatkan Tuhan lagi? Tak payahlah, tak payah nak taat-taat. Nabi Ayub mengadu, hal itu berlaku hati dirinya sehingga menyebabkan ya, penyakitnya makin bertambah berat. Isteri juga telah menjauhkan diri. Ya. Apa Tuhan kata? Urqut birijik. Ya Ayub, hentakkan kaki kamu atas bumi tempat kamu tinggal. Lalu keluar mata air. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Dan ambil air itu, gunakan untuk mandi dan gunakan untuk minum. Boleh kita lihat dalam tafsir Al-Maraghi menceritakan hal ini. Dan dengan itu Allah menjadi sebab Allah menyembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Okey. Dan Allah telah menggunakan semula mengembalikan dapat apa balik isterinya ya, dan hidup semula berkeluarga. Namun begitu Nabi Ayub pernah bersumpah nak sebat isterinya. Kerana tak setia ialah masa suami senang, sehat, abang sayang. Biar suami menderita, kau terimalah sendiri. Dia bersumpah nak pukul isteri dia 100 rotan. Lalu Allah perintahkan, wahai Ayub, kau ambillah jerami 100 batang, ikat dan pukullah. Dengan itu kamu telah memenuhi sumpah janjimu. Dan itu selamatlah Nabi Ayub AS daripada penderitaan yang begitu lama masanya, dan dikatakan selama 18 tahun. Itulah di antara Nabi yang banyak menimpa ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahualam. Seterusnya, soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengajukan soalan, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum terhadap perangai orang yang beriman? Terima kasih. Okey, terima kasih puan. Mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagum atau hairan terhadap perangai orang-orang yang beriman? Tentunya adalah di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, ajaban lil mu'minin la yaqdiyallahu lahu qada' illa kana khairan lahu in asabathu sarra'u fashakara kana khairan lahu wa in asabathu darra'u fasabara kana khairan lahu. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh menakjubkan, sungguh menghairankan, aku sangat kagum perihal orang-orang yang beriman. Allah tidak ya menguji mereka dengan sesuatu hal melainkan ia merupakan kebaikan bagi mereka. Jika mendapat kebahagiaan lalu mereka bersyukur, maka jangankan itu adalah baik baginya. Dan jika mendapat kesusahan lalu ia bersabar, maka yang demikian itu juga lebih baik baginya. Inilah yang dikagumi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam mengenai umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang terdidik dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu taala, tidak putus asa dan senantiasa ridha, sabar dan ridha atas ujian Allah. Dapat dia bersyukur, tak dapat dia bersabar. Ya. Inilah sepatutnya yang berlaku sebagaimana yang saya sebutkan tadi,
insan-insan ini sentiasa mendapat anugerah Allah SWT dan kita selalu disuruh supaya bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, nescaya akan aku tambahkan pemberianku kepada kamu. Walain kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kamu kubur, ingat azabku amat pedih. Ya. Okey. Bersyukur itu menambah nikmat. Bersyukur itu menjadikan nikmat kurnian Allah menjadi berberkat. Dan dengan bersyukur itu nikmat akan berkekalan. Ya. Jadi kalau kita menghadapi ujian terhadap kehilangan harta benda, ya, cepat-cepat muhasabah diri. Mungkin kita tidak melaksanakan tanggungjawab atas hak harta yang kita miliki. Mungkin kita tidak mengeluarkan zakatnya atau kita kedekut untuk bersedekah. Ya, Nabi kata, bersedekah itu dapat mengubat penyakit. Dan penyakit yang dapat diubat dengan sedekah ialah penyakit kedekut. Penyakit kedekut. Ya? Sebab bagi orang yang kedekut, amat payah untuk dia mengeluarkan hartanya. Sebab itu, kata ahli ilmu, simpan harta di tangan. Jangan simpan di hati. Kalau kau simpan di hati, belanja sikit satu malam tak boleh tidur. Okay. So, dengan sedekah, dapat mengubat penyakit. Dengan sedekah, dapat menolak musibah dengan izin Allah. Ya, dengan sedekah juga menjadikan harta itu bertambah-tambah. Malah akan disediakan pahala yang besar insya-Allah SWT di yaumul kiamat kelak. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung program ini. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada semua pihak ya yang sama-sama dengan program ini sebagai penceramah dalam program Tengok Ustaz pada kali ini. Saya minta ampun dan maaf kalau ada kekasaran, tersinggung atau sebagainya. Saya tidak ada niat untuk tujuan itu. Apa yang penting kita berlapang dada untuk memperbaiki kalau ada kesilapan yang berlaku dalam diri kita. Sebab saya katakan tadi, umur yang diberikan Allah itu untuk kita muhasabah diri. Mana yang kurang kita tambah, mana yang berkata dosa, kita bersegera taubat minta ampun Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita tutup dengan sama-sama berdoa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma. Wala ta'lamu fina wala ma'ana wala may yatsba'una syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zidna wala tankhusna wa'tina wala tahrimna wa akrimna wala tuhinna wa athirna wala tu'thir alaina wardina warda anna wa'fu anna ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wal sinatana minal kadhib wa a'inana minal khiyanah innaka ta'lamu khaa'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu alaihi wa muhammadin wa jami'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi bil alamin qabla Allah minkum. Alhamdulillah kita telah pun tiba ke penghujung program ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para tetamu yang datang jauh daripada Batu Benda Melaka yang sudi bersama-sama menjayakan program ini. Dan begitu juga kepada penonton di rumah atau di mana saja program ini dapat dilihat. Ya, terima kasih kerana setia dengan program Tanya Ustaz TV9. Dan begitu juga kepada pihak penerbit, ya, juru kamera dan semua yang terlibat di dalam menjayakan program ini. Saya ucapkan jazakumullahu khairan kathira. Semoga Allah membalas kebaikan anda dengan balasan yang sebaik-baik, sebanyak-banyaknya. Dan akhir kata, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah bihamdika, ashadu an la ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa ladhina amanu wa salihat, wa tawasaw bilhaq, wa tawasaw bisabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شباب سلمهم يا رب سلمهم يا رب من قولي والعمل أنتم الأمل سلمهم يا رب سلمهم
لا تؤذني أنا شبابه.